Dari Abimanyu 2810, Guardian duetin sama Lancer bro, 66, meledak-ledak zilongnya. Oke, kita laksanakan. Zilong Guardian, beton yang meledak-ledak. Itu ya yang lo inginkan. Oke, kita bakal mainkan. Untuk kombonya, yap, sudah jelas kita bakal usahakan ke 6 Lancer, 6 Guardian. Dan untuk komandernya kita bakal menggunakan Angela 3 gitu. Supaya kita dengan sangat amat gampang jadiin Zilongnya tersebut bintang 3. Karena kita cuma butuh Moskop untuk jadiin si Zilongnya ini bintang 3. Dan karena requestannya ini 6 Lancer, 6 Guardian, jadi kita bakal berusaha untuk nyari blessing yang tepat gitu. Pokoknya kalau blessingnya tersebut ngaco ya, seperti Arlott Immortal misalkan, kita bakal langsung jual hero-nya dan kita bakal reset kembali. Pokoknya sampai blessing-nya tersebut cocok gitu ya guys ya, ke Lancer ataupun ke si Guardian-nya. Oke, tanpa bacot lagi kita bakal langsung saja kerjakan request-annya pure yang satu ini. Aduh, dipilih lagi bangke sininya ya guys ya, si Guardian-nya ya, si Beleric-nya tersebut. Ya udah, kita bakal ambil yang namanya si Arlott aja di sini ya guys. Untung akainya muncul di sini ya guys, dan ada si ininya, Silvana dan Arlott. Nice sekali di sini ya guys, sudah dapat untuk hero-heronya. Akai, Arlott dan Silvana. Kita tinggal nyari loli laknatnya dengan menyulap si Amon, maka jadilah yang namanya Guardian. Oke, ini kita bakal ambil flicker aja guys ya, dan ada loli akhirnya muncul juga lolinya ini. Kita bakal begini dulu untuk permainan kita kali ini ya guys ya. Kita upload kasih flicker dan yap, sudah kayak begini dulu. Kita bakal coba kumpulin si Amonnya, atau kita sulap aja nih ya guys ya si ini jadi si Minsitar supaya kita dapat item guys. Nah, dapat wifi gratis kan? Dapat wifi gratis buat si Minsitar, seperti itu kurang lebih ya guys ya. Nah, ini Minsitar lebih ahli nih ya guys ya dalam mencocol-cocol musuh. Tuh kan area juga damage-nya ya. Damage-nya area dan sakit ya, lumayan. Wow, kita bisa bantai nih ya guys ya. Kunti geledek ini bantai, come on. Cocol lagi, cocol. Ini si Karina cocol please. Masa kalah sih? Lo kan dua Lancer. Woi, Minsitar lo kan dua Lancer. Masa kalah? Come on, let's go. Bisa ya guys ya, masa gak bisa sih? Ya sudah jelas kita sulap ya si Arlott jadi si Minsitar. Oke, kita bakal buang terlebih dahulu untuk si Minsitarnya ini, karena mau tidak mau kita ini ya guys ya, mesti yang namanya sisain Guardian doang. Masukin Akai lagi, dah kayak gini dulu ya guys ya. Kita mungkin pakai si Silvana aja ini. Silvananya kasih flicker, sudah jelas. Ini ada Amon lagi, kita bakal ambil lagi ya guys ya. Pokoknya kita bakal bintang 2 kan dulu untuk si ininya ya guys ya, untuk si Lolita ini supaya lebih mantap. Untung musuhnya sengaja untuk kalah di sini. Jadi kita di sini sangat amat enak ya guys ya, bisa win streak dengan combo yang seadanya gitu ya. Modal Guardian doang. Thank you Bang Skyline, Nissan Skyline mobil. Ambil Amonnya, sudah jelas semoga muncul satu Lolita supaya kita bisa dengan pasti jadiin si ininya bintang 2 ya, si Lolita ini. Guardian sudah jelas ya guys, kita bakal kembalikan lagi formasi awal kita ya yang tadi gitu. Oke, seperti ini kasih flicker Minsitar, udah selesai ya guys. Bintang 2 Akai, let's go supaya memperkuat kita punya line up gitu, supaya lebih keker gitu ya. Kita mungkin up level saja di sini supaya lebih agresif, supaya lebih gokil ya untuk line up kita kali ini. Dah kayak gini ya. Kayak gini dulu, udah sip ya. Kita bakal pakein Minsitarnya flicker supaya dia lebih enak gitu ya, supaya lebih cepat untuk nyekil. Let's go, bantai itu si Skuknung Ragnung Ushna-nya tersebut. Cocol bolnya terus ya, karena di belakang gitu. Oke, bantai si naganya tersebut, naga bantai. Habis itu kunti geledeknya bantai, come on, paduka, nice sekali padukanya di sini. Berperan ya dengan sangat baik membantai si kunti geledeknya tersebut sehingga kita bisa win streak sampai detik ini. Semoga muncul lah satu loli laknatnya, satu biji aja gitu seenggaknya, karena kita sudah punya satu Amon di sini. Wis, ada Moskop by the way, kita bisa langsung sulap nih ya guys ya. Kita bisa langsung menuju requestan ini ya guys ya, langsung udah tanpa pikir panjang. Udah gak usah cekes, gak usah oracle tai kucing, udah langsung Moskop ya supaya kita bisa langsung sulap si Moskopnya ini jadi yang namanya si Zilong. Udah kayak gini ya guys ya, simple sekali permainan kita kali ini ya. Kita mungkin masukin gantiin si ini ya, gantiin si Alpais Online. Nah, gini aja dulu, kasih all item supaya dia anti CC. Udah simple banget ya. Kasih Guardian supaya lebih tebel. Enak banget sumpah, asli ya.
Oke, kita mungkin bisa nih ya guys ya mainkan 4 Lancer. Cuman kita tidak mau ya guys ya membuang si Lolita ini ya. Sayang, sayang sekali untuk dibuang ya. Oke, kita bakal merangsek ke dalam si Jilong ini. Nice sekali ya guys ya. Bantai si burungnya, nice sekali. Si kajanya udah mati, jadi udah gak ada stun di antara mereka semuanya. Let's go. Ini Jilong enak banget sih ya guys ya. Padahal masih bintang 1, tapi udah segila ini damage-nya ya. Karena dibantu sama Lancer ya. Karena dibantu sama Lancer. Oke, kita bakal ambil nih ya guys ya si Amonnya ini supaya bintang 2 ya. Syukur-syukur muncul gitu ya guys ya Lolita 1 biji supaya kita bisa nyulap nih hero-nya si Amon 1 biji doang gitu. Cuman sampai saat ini belum muncul bangke, jadi kita bakal up level masukin yang namanya Yujong. Nah, gini dulu ya guys ya. Supaya lebih punya attack speed yang kencang ya untuk si Jilongnya ini, karena 3 kali dia aktif gitu. Kita mungkin bisa jual 1 Amon di sini ya guys ya, dan semoga menang ya. Kalau kalah ya jual lagi Amonnya ya, sesimpel itu. Udahlah, gak apa-apa ya guys ya. Nyari Lolita mah gak susah-susah amat gitu ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh, kita mestinya tumpuk di sebelah kiri sih untuk hero-nya ini ya guys ya. Salah kita. Salah ya. Supaya si Jilong ini ada TB tambahan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, sejauh ini masih aman si Jilongnya. Gokil bet sumpah ya guys ya. Bantai satu persatu. Angela bantai. Habis itu si Miyabi-nya tersebut juga bantai. Sehingga kita gak usah jual Amon di sini ya. Duit kita masih 20 dan berapi-api juga di sini. Topek ya. Kopek. Kalau blessingnya ngaco. Misalkan keluar dari jalur gitu ya. Kayak si Arlott Immortal gitu. Kita bakal jual hero-nya langsung. Ini Yujong jangan bintang 2, jangan bintang 2 ya guys ya, jangan-jangan, karena dia bukan inceran kita gitu. Untuk elite team enggak, karena Jilong harga 4 gold ya, sudah jelas steady gold juga, aduh sama-sama busuk ya. Mystic Fusion bagus untuk nambahin mana, cuman gue kurang suka by the way ya guys ya. Unlimited Expansion dan ada Blazing Blade, ini Blazing Blade bagus ya guys ya, cuman itemnya mesti attack speed, itu masalahnya. Ntar kita bakal tahan dulu ya guys ya, tahan dulu di sini, tahan dulu, semoga dapat item yang bagus ya, attack speed gitu. Oke, Golden Staff, DHS Golden Staff sudah jelas ya guys ya. Kita ambil jelas ya guys ya untuk si ini, untuk ledak-ledakannya ini, Blazing Blade. Mantep sumpah Edan ya. Ini bisa membantai musuh dengan sadis ya. Edan ya, Edan mantep. Oke, Hilda di sini muncul, kita bakal ambilin dan si Lolita mana sih? Satu biji aja ya. Satu biji aja. Nah, ini dia guys ya, supaya kita bisa sulap Amonnya ini jadi Lolita bintang 2 supaya lebih tebal lagi gitu intinya ya guys. Intinya gitu. Oke, ini ada Akai bintang 2 blessing. Aduh, gak blessing bangke. Ya udah kita bakal tahan aja dulu ya guys ya, tahan aja dulu. Atau 4 Lancer aja ya guys ya, gak usah pakai Kadia di sini. Kayaknya lebih mantep 4 Lancer sih daripada pakai Kadia mah ya. Lebih instan gitu attack speed-nya ya. Dapatnya di awal langsung gitu segitu ya. Oke, come on bantai satu persatu ininya juga, lele gombelnya juga bantai. Wih, gila ledak-ledakannya itu mantep bet sumpah ya guys ya. Anti CC juga dari Pui Pai yang dikasih sama Quartermaster. Ini gokil banget sih ya guys ya. Ininya juga, cowoknya juga dibantai itu ya guys ya. Lihat, anjir gila ya. Gila-gila, aduh gila, ini enak banget sih sumpah sih ya. Kita juga bisa cuan habis ini ya guys ya dengan memasukkan si Hilda. Mantep dah ya. Jilongnya bintang 2 tiba-tiba di level 6 bintang 2 Jilong dan dapat Lancer pula. Anjir, Blessing Lancer loh guys. Aduh, kita up level nih, sudah jelas ya, masukin Hilda. Masukin Hilda guys, sudah jelas. Wah, ini enak banget sumpah ya guys. Wah kita jual nih ya guys ya, jual aja Yujong ini, jual ya. Jual-jual aja. Si Akai juga jual sih nampaknya ya. Nampaknya kayak gitu ya, jual aja udah ya guys ya. Dengan harapan di sini kita bisa menang sehingga kita bisa dapat yang namanya 20 gold ya. Ini hoki banget sih kita ya guys ya. Hoki banget sumpah guys. Di level 6 dapat Jilong bintang 2. Dikasihnya 2 langsung ya, itu ya yang bikin hoki. Nggak satu-satu gitu ya. Edan, ini emang kita diperintahkan sama Monton untuk bermain ke arah Jilong. Memang sudah diharuskan seperti ini nampaknya ya, kayak gitu. Oke, cuan-cuan kita sudah punya di sini. Anti CC juga punya dari Quartermaster si Lolita dan si Minsitar di sini. Lancer 1 lagi, by the way, Guardian 2 lagi. Ini mantap sih, mantap banget sumpah ya. Mantap banget. Ada Alpais Online di sini. Wih, gila ya guys ya, bintang 2 ya Alpais Online-nya ini. Jadi bagus banget. Oke, bantai si burung perkututnya ini ya guys ya, burung beo. Burung beonya bantai di sini ya, supaya tidak nyetun tim-tim kita di sini. Gak apa-apa sih asalkan gak ke Jilong mah ya nyetunnya ini. Ke Hilda gak apa-apa, ke Akai gak apa-apa, ke Loli juga gak apa-apa, asalkan jangan ke Jilong. Dah itu aja ya.
Gila, kita masih win streak di sini 100% ya menggunakan Guardian Geelong. Untung di pet box-nya tadi muncul ya guys si Moskop, sehingga kita bisa langsung sulap untuk hero-nya jadi Jigong ya, Jigong. Dan di level 6-nya ya, yang lebih hokinya lagi dapat gitu Jigong 2 biji. Ya udah bintang 2 ya di mid game. Ini kalau sudah di mid game gini Geelong bintang 2, wah ini udah menguasai pertandingan sudah jelas. Ada Geelong lagi bahkan di sana. Wow. Wow. Tapi item sih sudah jelas ya guys ya, sudah jelas item sih. Hesclaw bagus juga sih sebetulnya. Oke, diambil ternyata bangkek. Aduh, di dapat busuk ini ya guys ya. Ya udah Geelong lagi ya guys ya, daripada dapat busuk item ya guys ya. Kita gak butuh mage, gak butuh biji quarter juga, ngapain cok, gak guna ya. Mending kita maksimalkan ya, ambil Geelong lagi supaya cepet bintang 3 ya, itu intinya. Udah gini ya guys ya, gini dulu. Mungkin kita bakal tambahkan 1 kadia lagi ya guys ya setelah up level, ataupun 6 lancer. Tapi 6 lancer ya jelas kita bakal utamakan dibandingkan dengan kadia. Soalnya bisa lebih dapat gitu ya guys ya peningkatan attack speed ya secara instan gitu. 30% ya, tinggi, lumayan tinggi. Untuk ningkatin attack speed si Geelong ini supaya lebih banter. Kungkeng, 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 let's go Kungkeng. Bantai Kungkengnya ini gila ya guys ya. Kungkeng diledak-ledakin gini, hancur gini ya guys ya, hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Apalagi kalau ngedempet, ya udah selesai. Udah gangkung, udah kangkung no hope lah, udah kangkung no hope ya. No hope, udah gak ada harapan. Oke, di sini ada yang namanya Kadia Ripelan, boleh kita bakal masukkan kayak gini ya guys ya, supaya si Geelongnya lebih dapat tambahan attack speed lagi lewat Kadia ini ya guys ya. Udah dikasih yang namanya 4 lancer juga ya kan ya, ditambah Kadia. Udah ininya kencang ya, attack speednya bakal kencang banget, sekencang-kencangnya kayak gitu. Ini udah 8, kita tinggal nyari ya guys ya untuk hero-heronya ini ya, supaya si Geelongnya ini bintang 3 secepat mungkin. Atau di level 9 aja ya guys ya kita nyarinya, kayaknya lebih seru sih ya guys ya. Lebih seru, soalnya lebih rame gitu untuk heronya. Gila ya guys ya Geelongnya ini. Tidak bagus sama sekali untuk posisinya by the way. Cuman di sini musuhnya ngedempet, jadi bagus ya guys ya, bagus ledak-ledakannya tersebut saling berbagi sehingga mereka semua. Aduh, ini lifesteal-nya kencang sekali ya si kangkung ini, anjing ya, anjing. Butuh si Halbert dan butuh yang namanya ini juga sih. Penurun attack speed ya, Domi. Oke, ada Grand Intense, gak perlu. Ada Defense Shield enak juga sih untuk dapat shield lagi untuk guardian-guardian kita. Boleh. Defense Shield ya, Defense Shield ini enak sih. Ya. Oke, di sini ada quarter ya si Minsitar. Minsitarnya enggak jadi blessing apa-apa di sini. Busuk. Oke, kita bakal ngeroll lagi di sini nyari Moskop. Ini juga boleh, siapa tahu blessing gitu ya kan. Nah, Moskop ya guys ya di sini. Cuman kita mesti ini ya guys ya, sulap itu masalahnya. Tapi boleh lah ya guys ya, kita pakai sementara waktu aja ya guys ya. Sementara waktu aja si Moskop ini ya. Sambil menunggu gitu si Geelong bintang 3 ya. Tarik menarik, ada lempar melempar by the way. Ada mirror device sudah jelas di sini ya. Wow wow wow, ada lempar melempar, ada tarik menarik. Tarik menarik aja ya guys ya untuk siapa kira-kira di sini? Untuk si Minsitar aja lah ya. Gini aja dulu. Atau kita bisa narikin si Mianya by the way. Kita bakal ganti ya guys ya si Yujong ini, jual aja mungkin udah sip ya. Kita bakal ngeroll lagi nyari Moskop Geelong, Moskop Geelong. Ada Tigreal juga di sini, gokil banget. Ada Lolita juga, boleh ambil. Ambil, dan ada Tigreal. Berarti kita bakal jual yang namanya si Lolita ya. Karena kita tidak butuh ya guys ya hero yang murah-murah. Kita masukin yang mahal-mahal aja gitu ya. Yang berkualitas untuk ininya ya, untuk guardiannya tersebut. Ngapain co ambil yang murah ya? Mending yang mahal sekalian gitu. Oke, let's go. Bantai Geelong di sini. Nice sekali. Si Lolit ininya, si Silpannya berhasil kita bantai. Yujongnya bintang 3. Oh my god. Oh my god, tebal banget sumpah gila. Untung dibantai sama si Geelong kita ya guys ya. Yang sudah 6 lancer ini, 6 lancer sakit banget sumpah. Sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. One dikeroyok satu versus everybody di sini. Jadi sudah jelas bakal susah ya. Susah. Ini kita nyari si Arlott juga sih ya guys ya. Cuman Arlottnya ini kemana cok, gak muncul-muncul ya. Sangat amat bajingan sekali, busuk sekali ya. Oke, ambil Beleriknya, akar pohonnya di sini. Bintang 2 kah? Ada banteng by the way. Aduh, gak muncul lagi hero-nya ya guys ya. Kita jual dulu bantengnya di sini karena terpaksa. Dan kita bakal ngeroll lagi di sini, ngeroll lagi. Dan aduh, busuk sekali. Ada Geelong sih di sana satu biji, gak apa-apa. Nah, gini aja dulu ya, gini aja dulu. Ini Moskopnya, aduh, tinggal nyari bintang 2 by the way ya guys ya. Moskop bintang 2, Geelong bintang 2 udah selesai. Ya, udah selesai. Bahkan udah selesai, kita sudah punya klon di sini ya, sebetulnya ya, sebetulnya. Cuma nanti kita bakal nunggu ya.
timing yang pas, momen yang pas gitu untuk supaya enak gitu ya. Supaya Lancer kita ini tetap bertahan di angka 6 ya, supaya attack speed Jilong ini maksimal itu ya guys ya. Wih, kita bisa ya guys ya bantai si lele gombelnya tersebut sehingga hyper musuh hilang ya. Brodyma lah, cetek lah Brodyma ya guys ya. Jilong Golden Staff nih bos, sakitnya minta ampun. Jebret, gila enak banget ya. Ngeroll lagi, tuh Moskop udah selesai ya. Kita bakal clone langsung Jilongnya ini ya. Dan Moskopnya siap-siap kita sulap. Kita mungkin kurang si ini ya guys ya, Arlott. Arlottnya ini kemana bangke ya? Hilang ya, tiba-tiba. Oke, ini Tigreal semoga blessing. Wih, blessingnya Guardian by the way. Cocok, 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 cocok. Ya guys ya, kita bisa nih ya guys ya, 6-6. Bintang 3 langsung Jilongnya ini. Dan kita bakal masukin Akai juga. Udah 6 Guardian tiba-tiba di sini kita. Dan ya mantep. Belerik bahkan tidak terpakai di sini ya guys ya. Kenapa gak terpakai? Karena Akai ini kan mengandung Kadia gitu. Jadi tidak bisa kita jual. Mending kita jual Belerik aja udah ya guys ya. Hilda kan cuan gitu ya. Gak bisa juga dibuang gitu ya. Jadi ya sudah begini ya. Untung kita punya Purify di sini. Jadi si Gordnya tersebut ya gak bisa membantai. Bahkan ya Silvana dan si Paduka kita ya, Paduka Minsitar kita ya, gokil bet sumpah ini Edan. Sumpah Edan banget ya. Gila. Tinggal up level 6-6 sudah jadi. Bahkan kalau kita dapat slot lagi ya sudah, kita bakal masukkan lagi kadianya. Siapa kadianya? Kadianya yaitu si Sun. Sudah jelas ya. Sun kalau enggak Luoyi gitu ya guys ya. Luoyi 1-1 yang agak mahalan dikit lah ya guys ya, supaya lebih berkualitas. Sayang sekali di sini bijinya tidak ada ya guys ya, baik itu Kadia, baik itu si Lancer juga ya. DHS by the way. DHS kah? Oh jing, DHS dapat loh. Wah, kita bisa buang nih ya guys ya, Flicker. Flicker mungkin untuk siapa kira-kira ya? Minsitar. Udah. Wah, gitu aja ya guys ya, gitu aja ya. Arlott-nya muncul di sini ya. Muncul juga bisa up level, tapi nanti dulu ya guys ya, kita bakal ini dulu ya. Nabung dulu, kalem-kalem ya, jangan terlalu ngegas. DHS. DHS, Purify, dan Golden Staff. Udah ini perfect. Perfect banget ya. Sempurna banget untuk ininya ya. Flicker, Minsitar. Untuk narik-narikin musuh. Dah guys, gini ya guys ya. Oke, Jilong taruh di bawah ya. Taruh di bawah kayak gini. Supaya dia bisa ada ruang untuk yang namanya berjalan ke depan. Nah, kayak gini dulu ya guys ya. Di bawah, paling bawah bahkan dia si Jilongnya ini. Oke, agak nge-lag karena HP kentang. Let's go. Bantai. Aduh, ada Yudora bangke ya. Yudora bangke, Yudora bangke, Yudora bangke. Aduh, kita mesti pindah positioning by the way ya guys ya. Aduh, kangkung WM ini ngeselin banget. Bangsat, bangsat ya. Padahal kita udah bagus banget loh Jilong ininya ya guys ya, untuk itemnya tersebut. Aduh. Ada lagi ya halangan dan rintangannya ya. Padahal kita udah jadi untuk kombonya ini. Anjir, gila ya guys. Gila, gila, gila. Ini kangkung anjing ya, kangkung biadab. Udah 6-6 pantas ya. Aduh, gak ada si Helbert ya, sih bahaya sih ini sih ya guys ya. Oke, kita bakal up level dulu, masukin Moskop ya, supaya kita jadi yang namanya 6-6 di sini ya. Aduh, ini sih kayak tai, jujur aja ya. Arlott jual aja udah, gak usah. Ini tiba-tiba Alucard bintang 3. Ini by the way main kangkung tadi ya. Aduh, di sebelah kiri ya dia posisinya. Berarti kita bakal taruh tim-tim kita atau si Jilongnya di sebelah kanan. Dah, itu aja ya guys ya. Ini ditemani sama Minsitar ya di sebelah kanan. Oke, let's go. Bantai-bantai semua musuh yang ada. Aduh, ini musuhnya tiba-tiba sangat amat kuat gini ya guys ya. Aduh, Jilongnya di sini sebetulnya udah bagus banget ya, tinggal butuh anti regen by the way dari si Halbert. Ya, tapi itu hoki-hokian sih masalahnya ya guys ya. Kita bakal ngeroll lagi di sini, ngeroll lagi dapat yang namanya ada God by the way. God kita mesti curi-curiin sih. Gatot bintang 3. Aduh, gila ya guys ya. Ini kangkung sih. Gue jujur aja ini gak takut sama sekali lawan Gatot ini ya guys ya. Lawan Alu gak takut. Yang gue takutkan itu lawan si ini, si kangkung ini ya. Kita soalnya tidak punya anti regen ya. Masalahnya dia itu 6-6 cok ya. 6 kangkung, 6 WM. Masalahnya itu. Itu masalahnya guys. Si Halbert please muncul untuk penyelamat kita by the way si Halbert. Nah, ini dia muncul guys. Muncul ada immortality juga untuk Tigreal ini si Halbert untuk Jilong, sudah jelas ya guys ya. Ini Purify untuk si Minsitar. Ya udah ya guys ya. Semoga kita bisa membalikkan keadaan di sini ya guys ya dengan yang namanya si Halbert. Oke, aduh ininya belum bintang 2 Moskopnya. Gak apa-apa ya guys ya, tidak terlalu penting. Aduh, waduh, Gatot bintang 3 by the way. Aduh, butuh anti CC juga ya guys ya.
Aduh, ini kita pusingnya guys ya, mau ganti apa? Kayaknya ganti DHS aja ya guys ya, ganti DHS aja. Antistun kita butuh by the way ya guys ya, butuh antistun. Oke, Yodoranya di sebelah kanan, ini berbahaya sih. Kiri ya jilongnya ya guys ya, jangan sampai kena geledek gitu ya. Aduh, lawannya ginian lagi. Anjir, Alucardnya ternyata. Wah, Starfall Blood by the way. Aduh, Gatot ini berbahaya sekali. Ini andaikan kita punya Starfall Blade, nah ini enak banget sih lawan ginian mah ya. Aduh, gila ya guys ya. Bunuh Gatot aja lama, belum alunya gitu. Edan, edan nih orang ya guys ya. Ternyata bisa guys, bisa kita di sini bantai. Gila, monyet ya, monyet anjing. monyet anjing ya. Menang ya si kangkungnya lawan si Gatotnya ya, tai anjing. Oke, kita bakal up-upin di sini. Bino mungkin gantiin siapa ya kira-kira ya? Hilda aja. Udah, gak usah terlalu mikirkan cuan ya guys ya. Di sini kita butuh defense yang kuat di depan. Nah, itu ya guys ya tujuan kita untuk saat ini. Hilda bintang 2, bangke. Ya udah, kita akai ini dulu ya guys ya, buang dulu. Ini kita bakal cek ya guys ya, kangkungnya di sebelah mana ya guys ya. Oke, tetap di sebelah kanan untuk si Yudoranya ini. Kita fokus ke Yudora ya guys ya. Fokus ke Yudora. Oke, let's go. Si Albert butuh bet asli kita di sini. Aduh, si ini ya nyanyi di sini lagi ya guys ya, si Joy bangsatnya ini. Oke, si Albert, come on, bantai mereka satu persatu anjir. Come on, let's go. Wih, gila ya guys ya, sengepek ini loh. Ini item sengepek ini asli ya. Semoga ini si Todd kalah lawan si Kung Kang. Dan semoga pulang sih kalau bisa. Gila pulang ya guys ya sama si Kung Kang. Kung Kang ini dahsyat juga ya sumpah ya. Tigreal boss ya. Tigreal-nya gila. Ini kalau sampai bintang 3 ngeri sih. Kita bakal all in nih. Dikasih mulu dong Tigreal-nya ini. Tigreal. Ya biasa ini monton ya. Ketika satu lagi tiba-tiba hilang semuanya. Aduh, padahal ini satu biji lagi loh. Aduh, wow, tiba-tiba pindah posisi ke sebelah sana ya, ke sebelah kiri. Aduh, nikmat ya. Kita bakal gocek lagi pokoknya di sebelah kanan ya. Oke, pindah ya guys ya, pindah. Kita juga bisa tarik satu hero tuh ya guys ya, lewat min sitar ini. Aduh, tolol co nariknya ya guys ya, keluar lapangan anjir. Oke, bantai ini si Estesnya aja satu orang, please. Aduh. Sulit gini ya anjim. Aduh, main sitarnya mesti agak tengah dikit ya ini supaya lebih enak. Oke, bisa bantai si Kung Kang sialan ini. Pih, ya. 3-6-6 anjing ya, Kung Kang 6 WM 6 Kung Kang loh, sangat amat menyebalkan sekali itu. Untuk si Jilongnya ini berhasil ya guys ya. Menggunakan Angela 3 ini membuat si Jilong kita ini dengan sangat amat gampang jadi bintang 3. Cuman butuh Moskop, udah simple itu syaratnya ya. Aduh, itu sayang banget ya guys ya, udah jadi Alu, udah jadi Gatot, Sunnya mau jadi bintang 3 tapi lawannya kangkung gitu ya. Mau gimana gitu ya guys ya, susah lawan kangkung itu ya. Kangkungnya 6 WM masalahnya itu. Jadi ya lifestyle-nya kencang banget ya, kencang gila. Jadi oke. Thanks for watching bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Terima kasih juga yang udah nge-request video ini. Dan yep, bisa dilihat sendiri requestannya sudah jadi gitu. Oke.